Okay, yuk, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi sama gua di sini. Gua mencoba bermain game horror Android. So di sini gua bermain game Granny ya, chapter pertama. Dan si nenek kalian pasti sudah pada tahu ya. So ini gua jarang bermain game ini atau mungkin gak pernah main game ini karena gua juga suka merinding gitu kalau main game-game horror seperti ini, cuy ya. Ini ngapain sih ada boneka bolak-balik? Kamera. Di sini gua mencoba menantang diri gua sendiri untuk bermain game-game seperti ini, oke? Okay? Persiapkan diri kalian. Oke, okay, kita play. So, di sini gua enggak tahu harus ngapain. Ini apa sih? Darker, extra lock. Bisa pakai musik lah. Ini high. Ini boleh enggak gua easy dulu? Soalnya kan masih pertama ya kan. Can you move a bit slower, no cracking flower tuh. Tidak ada suara di lantai kalau easy ya. Terus Granny dia lambat apa namanya bonus day. Kamu akan mendapatkan bonus hari. Oke lah. Kita easy dulu ya karena ini masih pertama ya. Oke, kita continue. Good luck aja udah. Gue menantang diri gue sendiri. So, gue ini udah takut gitu sih. Gue jarang bermain game seperti ini karena gue takut. Jujur aja. Day one, hari pertama. Di mana ini? Oke, okay. Dan katanya kita di sini itu kita harus keluar dari rumah tanpa diketahui oleh si nenek ya. Oh, apa ini? Gak bisa loncat gua, cuk. Apa ini? Oh, nyumput. Nyumput, siap. Lagi ini tempat apa ini? Oh, tempat nyumput juga. Oke. Kita coba buka. Dar, nggak ada sinarnya ya. Guys, kemana nih guys? Tolongin gua guys, gua harus nyari apa lagi nih? Gua nggak tahu ya. Sebentar ini sensitivity-nya kurang ini dah. Ini malah kegedean dah. Oke, okay. Gue takut sih sumpah. Main game-game seperti ini. Oke, okay. Apa nih? Painting. What is painting? Buat apa painting? Ya malah dibuang dah. Baiklah, nanti aja kita ambil ya. Janganlah, ambil aja ambil. Penting ada mana dibuang. Ya udahlah. Simpan aja dulu di situ ya. Suara apa itu? Gua mendengar step ke sini. Untung gua nyumbut. Ada sini aja. Suaranya itu loh. Sumpah gua kayak gini aja merinding ini. Maafin ya kalau gue belum bisa berhasil di part pertama ini ya. Coba kalau kalian suka kalian bisa like ataupun di komen aja kalau kalian ingin gue lanjutkan ya. I have left the house. Oh, semakin hari kalau gue semakin kalah kameranya makin goyang cuy ya. Ini yang membuat gue nggak suka nih, goyang-goyang ini nggak enak cuy. Kamera ketahuan dong gua. Aduh. Anjay, neneknya di sini. Wah, tidak. Nenek. Ada di situ depan pintu nenek. Si nenek kampret lu. Pergi sana. Untung aja gua enggak langsung keluar ya. Aduh. Ya, ketahuan ini mah. Ketahuan. Fix ketahuan. Dia jatuhkan ini cuy. Apa trap ya. Jadi kita harus berhati-hati, ada trap di sini. Harus gedein volumenya supaya kedengaran cuy. Amankah untuk keluar? Oke, kita keluar. Wow. Oh, bukan trap cuy, sorry. Iya kan bener trap kan. Hold to, gimana ini cara gua bebas? Nenek, si nenek, hold to remove.
baru juga keluar udah kalah. Gua kira itu bukan trap loh. Gua kira itu kayak setir-setir gitu cuy, tapi ternyata trap. Hari ketiga, kita masih di mana ini anjay? Oh, masih di tempat yang sama ya. Aduh, ini kita dikasih waktu 5 hari cuy untuk keluar dari sini, dan kameranya semakin goyang-goyang ya. Gua coba ke kiri dah. Oh, udah ya ke kiri. Coba ke bawah dah. Bismillahirrahmanirrahim. I need cutting fire. Aduh. Merinding gua sumpah mana gini. Gua kalah mulu dah, gua enggak bisa main kayak gini, cu. Bukan ahlinya gua ini. Udah ada darah ya di layar-layarnya. Gua enggak bisa main kayak gini sumpah lah. Oke. Coba lurus, ada suara pintu membuka. Oh, ada jalan ke atas, cuy. Anjir, suara apa itu? Gua merinding dah. Mama, nunduk. Nunduk. Ada yang datang. Ya, ketahuan lagi nih, mah. Ah, gagal. Oke. Kontrol lu, kontrol gua malah maju. Kontrol gua malah maju, anjir. Gua masih mendengar step ya. Kita masih belum aman untuk keluar. Kita lihat aja dulu. Kayaknya sih aman, tapi gue merinding cuy sumpah. Ini gue gak bisa. Tuh, masih daerah sini sih neneknya. Kita harus tetap berlindung ya. Ini show gue sampai gue kalah aja kali ya. Oke, berdiri. Gue ngelihat. Abis. Ternyata gue jatuh dari atas, tai. Gue kira ada si nenek. Oke, hari terakhir. So, kalau gue kalah di sini, kita bakal udahan dulu ya. Gue merinding, sumpah main kayak gini aja merinding, cu. Tuh. Apa nih? Bisa kita alungin kah ke si neneknya gitu? Drop. Ya. Malah bersuara, ya. Nyebut-nyebutin. Salah gua malah bersuara cuy ya. Si nenek pasti datang ke sini. Tuh. Kelihatan barusan alat yang dipegangnya tukang ke sini kan. Malah bersuara kampret. Kita di sini harus mengendap-endap atau sneaky ya. Merinding gua. Oke, kalau kalian ini kalian bisa subscribe agar gua semangat lagi untuk membuat video-videonya ya. Dan jangan lupa untuk di like juga videonya dan di share kalau misalkan video gua menghibur ya. Aman kah untuk keluar? Maybe aman sih. Maybe aman, maybe no. Oke, kita keluar. Ya, ini mah kalah dah guys. Udahlah guys. Gua enggak bisa main kayak gini tuh. Udah ketahuan sama Granny ya. 1 2 3. Di jam sekarang nih. Sudah ya. GGWP. Oke, kita lihat ini ada apa nih. Oh, kita disuruh bunuh diri, kampret. Ini nenek-nenek ya. Tadi gue jatuh di situ tadi. Ada si nenek di sebelah kanan. Mukanya itu loh, serem loh. Ada trap juga di sana cuy, dan kita dijatuhkan mati ya. Cucu, gua nggak bisa bermain game seperti ini. Tuh, udah. GGWP.
Oke lah bro, kalau kalian tahu gimana caranya, ini ngapain sih gua kaget mulu sama ini dah. Kalian bisa komen, kalau kalian suka, kalian ingin gua lanjutkan, kalian bisa komen juga, nanti akan gua lanjutkan, oke. So untuk gameplay Granny sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe agar gua bisa lebih semangat lagi bikin videonya, oke. Thanks for watching this video. Saya Jax Play. Sampai jumpa di next video. Dadah.